Hi guys, welcome back to my channel. So hari ni saya dekat comp site dan kita ada satu comp dekat Penang. So ala Gana dah balik Penang sebab Gana paksa dari Penang. So kita datang lah support comp ni, alright. Okay guys, ni comp dia Battle of King Betak Utara dengan banyak gila. Kenapa ada dua? Tak tahu lah kenapa ada dua, tapi semua sponsors diorang. Ramai tau sponsors diorang. Kita nak pilih lah. Okay, ni ada diorang punya ni lah COVID. Okay, ni tempat bencin. Okay, tu lah diorang kita jaga. Right, tempat bencin. Okay, ada banyak counter diorang. Diorang orang bencin macam biasa. Nampak tu biar GC tu lawa ni. Tengok ni, yang ada depo ni lawa ni. Oi, siapa dapat depo ni? Best of color, best of fashion. Okay, ni baju-baju ni besar, jual ke tak? Tu dia, ni piala GC, ni piala GC. Untuk wild pun diorang ada Grand Champion wild lah. So diorang tak fight dengan modern beta. Okay, so sangat-sangat terurus kan. So diorang ada tempat macam ni. So diorang punya kelas tu, so orang lain nak duk cari yang merata. So diorang just dah letak macam ni. Okay. So doi, ni entry banyak sangat. So dia kodoh pasang track lagi. Kita dengan tahun kali bagus lah macam ni. Orang tak nak cari masa batch up pun senang. Okay, wild pun ada banyak guys. Entry diorang ni semua ni wild eh. So wild ni memang diorang kena letak dalam air tapal sebab ikan tu lagi selesa. Okay guys, ni kategori half moon fancy eh. Ya, unique color. Let's see. Okay, satu lah. Tapi kita tu judge lagi. Tengok unique color eh. Wow, boy half. Kenalkan diri. Saya Mahir dari GDU. Alright, okay, ni saya pernah buat dah video dekat abang punya tempat, dekat korang boleh tengok dekat vlog. So entry sekarang dah berapa bang? Berapa yang abang ingat boleh dapat ni, berapa dah dapat? Entry target 2000, sekarang okay. Sudah lebih 2700 lebih. Okey. Macam target 3000 lah. 3000 lah. So abang dah pecahkan rekod lah ni. Dah pecahkan rekod lah. So SU tanks pun cukup dah bang? SU tank kita prepare cukup. Cukup lah. 3000 lebih macam cukup. Cukup lah. Lepas tu ni rak semua ni cukup lah. Rak cukup. Kita tembel ni. Kita sedang buat prepare tu rak. Okey. Abang kenapa pakai benda ni? Kru-kru semua pakai. Tengah mak tu apa? Pahlawan. Pahlawan GDU. Jangan kita pakai ini panggil tembolok. Tunjukkan kru pun semua pakai tembolok lah. Okey guys, dia orang punya trademark tu pahlawan. Lepas tu dia pakai benda tu kan. Trademark untuk kom kali. Kom. Okey, kom TBU lah. Kom TBU. Okay guys, TBU korang, kalau korang tak tahu, Team Beta Utara. Team Beta Utara. Alright, okay, bang, ni organizer com TBU eh. Okay, ni abang Eddie Boxer. So, okay dah abang entry? Buat masa sekarang, alhamdulillah. Player-player dah bagi full support. Okay, berapa dah abang entry? Sekarang yang dah direkodkan 27.
2700 ekor. So dia lagi tinggi daripada kom sebelum ni lah. So far lah. Kita try pecahkan rekod pula. Happy tu muka. Okay bang, okay bang. Alright, good luck. Kita mengumumkan ketibaan head judge eh. Okay Abang Akram, apa harapan Abang Akram untuk kom ni sebab entry dah cecah 2700 lebih? Woi, ya betul. Ya, diorang dah pecah rekod. Oh, kalau macam tu kita nak 3000. Okey. Kita nak 3000. Make sure boleh dapat 3000. Okey, abang datang dari mana ni, bang? Dari Sungai Nipo. Oh, sini juga lah. Yeah. Abang hantar berapa ikan ni? Tak ikan lah. 2 ekor je. 2 ekor. Tak apa, bang. Janji support ya. Aku support. Ni abang ni dari mana ni? Saya datang dari Taiping. Oh, Taiping. Oh, jauh dah datang. Oh, boleh tahan lah. Ha, hantar berapa ekor? Saya hantar 3 ekor juga lah. 3 ekor lah. Semangat brotherhood. Yes, bagus. Support. Okay, bang. Thanks support kong-kong pinding ya. Alright. Okay, thanks support channel Beta Baikana. Jangan lupa subscribe eh. Tahniah sebab dah pecah rekod Malaysia. Walaupun 5 kom dah langgar, still boleh dapat entry 2,800. So far paling tinggi lah. So apa perasaan abang ni, bang? Kami rasa amat-amat syukur dan terima kasih lah. Berbaloi lah. Berbaloi apa yang dah buat selama ni. Nanti penat elok kami. Kami rasa puas lah. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak-banyak pada peminat-peminat dan Beta ni yang pernah support kami. Lepas tu kami mengucap terima kasih banyak-banyak orang yang banyak. Kami pun tak kaya, boleh dapat. Banyak muka happy je, okay guys. Jangan jangan dah langgar kom orang Penang eh. Alright guys, tu saja untuk kom TBU King of Beta Utara. So, GC kita dah ada. And then congratulations to all winners. And also yang kalah tu jangan sedih. Kita lawan lagi, alright. The upcoming coms, alright. Stay tuned guys. I akan update, ada banyak lagi kom. I akan update dekat my YouTube, I akan update dekat my social media lah. Alright guys, thank you support channel Beta Baikana.